dilanjutkan. Ini sudah hadir Coach Ansari Lubis. Ya, kami ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Coach Ansari untuk memberikan pemaparan dan ulasannya tentang hasil pertandingan hari ini. Oke, terima kasih. Ya, yang pasti kita dengan kekalahan ini posisi kita bergeser ke urutan ketiga ya. Dan juga kalau tim lain juga bisa memenangkan pertandingan, artinya ini sebuah hal yang menyenangkan buat kita, terutama dengan hasil yang kalah 1-0. Akibat ini paling tidak perjuangan kita semakin berat nih. Ya, jadi saya harapkan kekalahan ini bukan berarti kiamat buat kita. Kalau kita bisa bangkit, itu merupakan hal yang sangat baik buat kita. Tapi ini tanggung jawab saya sebagai kekalahan pada hari ini. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertandingan hari ini pertandingan yang kurang memuaskan ya bagi kami pemain maupun tim. Tapi ya ini bukan dari akhir segalanya. Kita masih ada beberapa pertandingan lagi. Semoga ini jadi bahan evaluasi buat kami untuk jadi lebih baik lagi dan bisa dapat hasil yang maksimal lagi. Terima kasih. Oke, teman-teman media, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Bang Arianda mungkin. Oke, terima kasih Coach. Ya. Coach, ini mungkin masalah teknis ya, Coach. Pertama, Coach, setelah kita tertinggal 1-0, Coach lebih memilih menggantikan Rahmat dibanding Berry. Padahal kita tahu Berry, kalau menurut saya itu kurang efektif di depan. Yang kedua, kita terakhir akan melawan tuan rumah, Sriwijaya. Itu gimana Coach? Melihat peluang kita lolos ke babak selanjutnya. Coach, terima kasih Coach. Iya, artinya memang secara taktikal kita sudah antisipasi ya, karena kondisi Rahmat juga kita tahu dia baru beberapa hari dia bergabung, tapi karena kita mau mengejar ketertinggalan, kita fokusnya kan gimana caranya supaya Berry itu bisa dapat bola gitu loh, tetapi ekspektasi yang kita harapkan tidak keluar dari Bari. Itu dari segi teknis ya. Nah, ketika kita nanti lawan Sriwijaya ya mau tidak mau kita harus berjuang semaksimal mungkin karena itu peluang kita terakhir kita untuk bisa survive untuk mengejar ketertinggalan kita di klasemen nanti. Saya kira itu. Terima kasih, Coach. Ya, ada lagi? Mungkin dari Bang Arianda? Sudah. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin kita cukupkan. Ini Coach. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.